Pemirsa tak terima ban kendaraannya digembosi petugas karena parkir di atas trotoar. Seorang wanita pemilik mobil mengamuk. Tak hanya mengamuk, wanita ini menantang bahkan nekat menghadang dan memukuli mobil petugas. Mengetahui keempat ban kendaraannya yang parkir di atas trotoar Jalan Jaksa Menteng Jakarta Pusat Kamis siang, digembosi petugas Sudin Perhubungan, wanita pemilik kendaraan ini langsung memaki petugas kepolisian dan TNI yang mengawal razia. Sabar, Bu. Kita juga lagi jalankan perintah, Bu. Semua perintah. Ibu jangan pakai ngotot. Ibu enggak apa-apa ngotot karena saya udah persetujuan. Saya yang tapi harus berbicara dulu ke warga. Saya enggak mau tahu. Sadar telah salah sasaran, wanita ini kemudian melanjutkan luapan emosinya dengan menghadang mobil truk milik Sudin Perhubungan. Tak hentinya, wanita ini terus mengamuk dengan sesekali memukul mobil petugas. Salah seorang petugas suku dinas perhubungan yang sempat terlibat adu mulut bahkan tidak berkutik menghadapi amukan si pemilik mobil yang semakin menjadi hingga memancing perhatian warga. Wanita ini berdalih bahwa parkir di sepanjang Jalan Jaksa yang merupakan tempat wisata malam saat ini masih dalam pembahasan di tingkat provinsi. Di mana gue nggak mau tahu. Ini sekarang lagi rapat tahu gak? Rapat di mana, Bu? Di Jati Bundar. Saya nggak suka itu diginiin. Tak ingin situasi semakin memanas, petugas kepolisian yang menengahi perselisihan akhirnya mampu meredam suasana. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.